Istri Ko Apex laporkan Dinar Candi dan suami ke polisi. Ternyata Ko Apex diam-diam telah nikah siri dengan Dinar Candi. Kabar nikah siri Ko Apex dengan Dinar Candi diungkap pihak istri sahnya, Ayu Soraya. Kuasa hukum Ayu Soraya, Fikri Riza membongkar hubungan sebenarnya Dinar Candi dengan Ko Apex. Sementara Ko Apex kini sudah jarang pulang usai heboh kabar bermain serong dengan Dinar Candi. Bahkan Ko Apex menginginkan punya dua istri karena tidak mau melepas Dinar Candi. Sedangkan Ayu Soraya sempat mendapat ancaman karena tidak bersedia dipoligami. Akhirnya Ayu Soraya melaporkan dugaan perselingkuhan suaminya dengan Dinar Candi ke Polda Jambi. Kuasa hukum istri sah Ko Apex mengungkap alasan suami kliennya menikah siri dengan diskjoki, DJ, Dinar Candi. Ada yang disampaikan ke Ayu, karena DC itu orang tua tunggal dan menafkahi keluarganya seperti itu, ungkapnya. Buntut dari penolakan untuk dipoligami, Ayu Soraya kabarnya menerima ancaman dari pria yang masih sah menjadi suaminya tersebut. Intimidasi seperti itu, semua fasilitas akan ditarik, kemudian ada ancaman bahwa Ayu akan dipenjara, kan itu sebenarnya ancaman dari Ko Apex, paparnya. Di sisi lain, Dinar Candi mengaku belum menerima panggilan dari pihak kepolisian kendati telah dilaporkan oleh Ayu Soraya. Masa sih mereka udah nikah? Nggak tahu pengakuan si laki kayak gitu. Mau aja apa yang mantan duit lah. Cuman itu yang bisa dia...